Hai, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel aku, Icut. Hari ini aku mau unboxing ini karpet bulu rasfur gitu. Ini paketnya ada di belakang gini. Dan ini juga paketnya baru datang. Aku pesannya di Shopee. Untuk ukuran karpet yang aku pesan ini ukuran 200 kali 120 dan tingginya itu sekitar 2,5 cm. Oke, langsung aja kita unboxing dalamnya seperti apa. Nah, di sini aku pilih yang warna pink muda. Nih, dia ada plastiknya lagi di dalam gitu. Wow. Ini bulunya lembut banget. Nih, tuh bulunya dia kayak gini, ini kayak bulu boneka, boneka gitu. Di belakangnya dia gini, ada warna hitam gitu, dia anti selip gitu ya katanya. Dan ada di sini bagian kancingnya. Aku mau lihat dulu dalamnya itu kayak apa. Dalamnya itu bentuk busa gitu, busa warna kuning. Jadi kalau menurut aku ya, kalau busa yang warna kuning itu sih lumayan bagus gitu, nggak kempes gitu. Ya, menurut aku ini cantik banget warnanya, warna pink muda, sesuai sama warna yang aku inginkan gitu. Cuman ini dia kayaknya tipis gitu ya, karena pas dikemas gitu dia divakum dulu katanya, jadi harus dijemur supaya busanya itu ngembang lagi gitu. Dan ini cantik banget sih, lembut banget bulunya. Oh ya, harga karpet bulu rasfur ini aku beli harganya Rp125.000 dan gratis ongkir. Kebetulan kemarin itu aku dapat voucher dari Shopee gitu, dan nol pengiriman gitu, nol rupiah. Jadi aku cuma bayar Rp125.000 dan aku sudah dapat karpet bulu yang bagus banget kayak gini. Nih, ini aku untuk kamar sih ya, nanti aku bikinnya. Nih. Oh ya, untuk tokonya nanti aku bakal rekomendasiin di depan ya. Ini cocok banget buat di kayak di samping itu, di samping spring bed gitu, atau untuk sofa gitu juga bagus banget. Nah, untuk bentuk dan ukurannya seperti ini. Ya, panjangnya 200, lebarnya ini sekitar 120. Nih, penampakannya kayak gini. Udah dipijakin sama anak aku nih. Nih, warnanya warna pink muda, cantik banget. Bulunya juga lembut. Oh. Bulunya lumayan tebal ya, lumayan banyak sih. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman suka. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.